Saudara, informasi selanjutnya, pemudik dengan kendaraan roda 2 serta truk logistik tujuan Sumatera dari Pulau Jawa mulai dialihkan ke pelabuhan PT Pelindo 2 di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Tidak mengetahui soal pengalihan ini, para pemudik sempat ke pelabuhan Merak terlebih dahulu. Untuk pertama kalinya, pelabuhan PT Pelindo 2 yang merupakan pelabuhan barang mulai diaktifkan sebagai pelabuhan penyeberangan pada momen angkutan Lebaran 2023. Pelabuhan ini sengaja dibuka untuk memecah kepadatan di pelabuhan Merak yang kerap terjadi saat libur Hari Raya Idul Fitri. Para pemudik diimbau membeli tiket secara daring untuk menghindari penumpukan kendaraan yang hendak menyeberang, baik di pelabuhan Merak maupun pelabuhan PT Pelindo 2 Ciwandan.